Yang membuat rakyat tidak puas, publik pemerhati tidak puas, yang pertama, kenapa sih agak lambat? Itu kejadian dari Jumat kok munculnya Senin. Itu satu. Yang kedua, ada pemberitaan CCTV meninggal kesambar petir, kan gini. Ini kan harus ada penjelasan barang bukti ETC kan begitu. Ini belum puas. Kemudian seorang polisi menggunakan senjata api antar tembak-menembak. Ini kan emosional atau dalam situasi yang sangat tertekan. Yang menembak mati kan pasti kan, kalau normal kan ada pidananya, kecuali itu dalam keadaan terpaksa sekali. Dalam keadaan terancam terpaksa. Di dalam bahasa hukumnya overmatch. Kalau dalam keadaan overmatch, ya dia tidak dipidanakan. Tetapi ini kan juga harus dibuktikan. Kan gitu, harus dibuktikan itu. Nah itu nanti kan mesti harus ada penjelasan. Ini panjang ini. Ini panjang ini. Saya yakin ini akan menjadi suatu cerita yang panjang. Oleh karena itu sabar kita tunggu, sama-sama mari kita monitor. Ya, oke ya.